Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Michael Chandra. Dan masih bersama dengan kakek Abu. Kayak ini di usia 78 tahun. Kira-kira masih ada harapan-harapan tersendiri dari kakek Abu ke depan? Harapan masih ada. Apa? Pertama anak-anak harus lebih cerdas. Nah, karena ini kan kita harus memperjuangkan anak-anak. Saya pribadi bukan kita. Saya pribadi harus mengajak anak-anak lebih rajin-rajin belajar. Supaya jadi anak yang cerdas. Karena kita harus lihat bahwasanya mereka itu anak-anak orang tidak mampu. Buatlah orang yang tidak mampu itu menjadi lebih cerdas. Cerdas. Kalau cerdas pasti kesejahteraan hidup lebih baik. Kakek Abu benar-benar luar biasa. Sekarang kita lihat bagaimana karya mural yang luar biasa juga dari Mas Faiz ya. Yuk. Mari. Nah Mas, gimana? Lah cocok ini, sesuai ini. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Mas Faiz dong. Ini karya muralnya Mas ya. Kalau ada pesan apa nih Mas dari karya mural yang disampaikan saat ini? Menurut Mas Chandra? Kalau saya nih boleh menilai ya. Kalau saya ngelihatnya ini ada hati, di mana hati yang dijaga murni akan memberikan banyak hal-hal positif dalam tumbuh kembang anak. Betul. Nah, ya. Okay. Jadi kira-kira itu yang ingin disampaikan kepada generasi muda atau kepada pemerintah? Atau? Kepada siapapun sih. Hmm. Artinya bahwa masa depan bangsa ini akan bentuknya seperti apa tergantung dari bagaimana masyarakat, negara, dan semuanya memperlakukan setiap anak. Hmm. Artinya masa depan itu akan menjadi lebih baik ketika hak anak itu diberikan. Hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Luar biasa, terima kasih sekali lagi. Kakek Abu, Mas Faiz, nanti Mas Faiz tengah bersiap-siap, boleh saya minta gitar ya? Silakan Mas. Saya gitar ini? Iya dong. Katanya ingin menyumbangkan suara merdunya buat kita semua. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Faiz dan Kakek Abu. Terima kasih sudah hadir di Michael Chandra luar biasa. Dan pemirsa nantikan narasumber luar biasa lainnya tentu saja di Michael Chandra. Luar biasa. Saya Michael Chandra, selamat malam. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk Faiz. Cerita anak pinggiran mencoba meraih harapan, kuat niatnya hadapi isi kota untuk mewujudkan. Kakinya sembuh.